بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أوصيكم وإياي أولا بتقوى الله فقد فاز المتقون، كما قال الله تعالى في القرآن الكريم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال الله أيضا: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وأحسن هدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Segala puji bagi Allah Rabbul Alamin yang telah menghidupkan kita dan telah memberi taufik dan hidayah kepada kita menjadi hambanya. Tidak jadi hamba batu, hamba orang, hamba kayu, hamba syaitan, tetapi jadi ibadullah, hamba Allah. Selawat dan salam atas Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang diutuskan oleh Allah untuk membawa rahmatan lil alamin, membawa yang hak, membawa kejayaan kepada mereka yang ingin berjaya di dunia sampai di akhirat. Semoga Allah Rabbul Alamin jadikan kita insan yang senantiasa berusaha untuk beriman kepada Allah dengan mentaati perintah Allah dan Nabi-Nya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan bersedia juga untuk meninggalkan apa yang dibenci oleh Allah dan oleh Nabi-Nya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jemaah yang kami hormati, kita semua sedar bahawa Zulhijjah sangat hampir kepada kita. Bila masuk satu Zulhijjah sampai berapa Zulhijjah? Sampai 10 Zulhijjah. Siapa-siapa yang ingin mengambil bahagian dalam upacara korban, maka mereka perlulah bersedia untuk pandang larang. Walaupun mereka tak pergi haji, tak pakai ihram, tapi mereka bersama dengan mereka yang pergi haji dalam keadaan ihram, tak boleh memotong kuku, rambut dan lain-lainnya. Ini supaya kita walaupun tak pergi haji, dapatkanlah kita rasa seakan-akan kita semua dalam jamaah yang menunaikan ibadat haji. Korban bagi orang haji hanya dua. Satu, siapa yang buat haji qiran, artinya dia gabungkan haji dan umrah sekali, disertai dengan korbankan satu hadyun, binatang. Dan orang buat haji tamattu, dia akan buat umrah kemudian terpisah. Bila haji, dia akan ihram haji balik. Berarti haji itu tersendiri, umrah tersendiri. Itu nama haji tamattu. Dia juga perlu kepada korban. Hanya satu jenis haji saja, tidak ada korban, iaitu haji ifrad, tidak ada korban. Dia haji saja tanpa umrah. Di waktu yang sama, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menggalakkan umatnya yang tidak tunaikan haji
supaya ambil bahagian dalam korban seekor kambing untuk satu keluarga. Maksud keluarga yang tinggal serumah dengan kita. Anaknya, ibu bapaknya, kalau adanya anak yang sudah kahwin duduk bersama kita, ada cucu sama, satu rumah itu cukup dengan seekor kambing. Ya? Itu masalah yang ada kaitan dengan ibadat haji. Ya? Jemaah yang kami hormati, setiap Rabu kita berusaha untuk mengambil bahagian dalam kelas pengajian di sini. Dan pengajian kita selama ini ialah mengenal hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa yang disukai oleh Nabi supaya kita laksanakan. Apa yang tidak disukai oleh Nabi supaya kita tinggalkan. Wa ma ataakum rasul fakhudhu wa ma nahaakum anhu fantahu. Dalam surah Hasyar Allah ingatkan kita, apa yang dibawa oleh Nabi kepada kita, kamu ambil, amalkan. Apa yang dilarang oleh Nabi, tinggalkan. Satu benda yang selalu dilarang oleh Nabi, setiap kali Nabi bila nak bagi ucapan, pidatonya, khutbahnya, ialah fa'inna astaqal hadis kitabullah. Ingatlah, tidak ada satu ucapan, perkataan yang lebih baik daripada firman Allah. Semua kalimah-kalimah Allah itu daripada Quran, daripada awal surah Al-Fatihah sampai Qul a'udzu birabbinnas, semua adalah benar. Dan semua membawa kepada kebenaran. Dan juga apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu ada ikutan yang terbaik bagi mereka yang ingin mendapat keredaan Allah Rabbul Alamin. Hari ini saya akan sambung hadis 2261. Sebelum ini kita telah cerita tentang kelebihan orang yang mempunyai anak kemudian dia mendidik anaknya dan anak itu mati sebelum baligh. Umumnya anak yang mati sebelum baligh. Dan anak yang disebut pula kalau kita kaji lebih banyak kepada anak gadis perempuan. Kerana anak perempuan memang dihina pada satu ketika sehingga mereka itu sanggup membunuh anak kerana dia seorang perempuan. Waalaikumsalam. Hari ini kita sambung ada kaitan sedikit tentang bab anak lagi. Tapi dia ada perkara-perkara tambahan. Dari Sa'id Al-Qudri radhiyallahu an, katanya ja'at imra'atun ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faqalat ya Rasulullah zahaba arijal bihadisik faja'al lana min nafsika yawman na'tika fihi tu'allimuna mimma 'allamakallah. Jadi kata sahabat Nabi Abu Sa'id Al-Qudri radhiyallahu anhu, seorang perempuan datang kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lalu dia berkata, nah, memang di zaman Nabi kalau ada perempuan ada hajat mereka boleh datang langsung tanya kepada Nabi. Macam kita zaman sekarang bila perempuan ada hajat dia boleh datangi gurunya dan gurunya akan memberilah masa untuk mendengar apa yang nak disampaikan oleh seorang wanita. Wanita juga ada hak, ya, macam lelaki ada hak. Talib ilm, ya, faridatan ala kulli muslim. Cari ilmu jadi kewajipan pada setiap muslim laki atau perempuan, tua atau muda, ya. Seorang perempuan datang kepada Nabi, dia berkata, kaum laki-laki telah belajar mengaji kepada anda, sedialah pula waktu bagi kami satu hari supaya kami dapat mendatangi anda pada hari itu mempelajari ilmu
yang telah diajarkan Allah kepada anda, ya Rasulullah. Iaitu Islam. Bukanlah nak belajar ilmu dunia, ya, ilmu masakkah, ilmu inilah, ilmu itu. Tapi ilmu yang ada kaitan dengan keimanan. Ya. Lalu, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam qol istami'na yawman kaza wa kaza fastama'na fa'ata khunna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa'allama khunna mimma 'allamahu Allah thumma qol. Jadi kata Nabi kepada wanita itu, kumpullah kamu pada hari-hari itu dan itu. Hari nanti kita tengoklah. Hanya Nabi, bila perempuan itu tanya, Nabi galak perempuan yang tanya, kau cuba kumpulkan wanita. Jangan satu-satu orang datang. Ya. Macam lelaki selalu kumpul, Nabi bagi taklim, bagi ilmu, bagi tazkirah. Begitu juga kalau wanita mau, buatlah. Kamu berkumpullah, kumpulkanlah jemaah-jemaah kamu. Maka mereka pun berkumpul pada hari yang ditentukan oleh Nabi Muhammad SAW. Ya. Menurut hadis yang lain, dimengatakan hari itu adalah hari Isnin. Ya. Ada juga menceritakan hari itu boleh juga berubah lihat kepada maslahah, ya, keadaan wanita itu. Kumpullah, ini khusus untuk wanita. Itu yang kadang kita ada kelas kaum ibu. Ikut sunnah Nabi ada kelas juga untuk kaum ibu, ya. Lalu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ajarlah mereka ilmu-ilmu yang telah diwahyukan oleh Allah kepada Nabi Muhammad SAW. Antara lain, beliau bersabda, tidak seorang pun para wanita di antara kamu semua yang anaknya lebih dahulu meninggal sampai 3 orang, melainkan anak itu menjadi dinding baginya dari api neraka. Sama juga kelebihan, ya, dengan hadis-hadis sebelum ini. Kalau kamu memiliki 3 anak, di sini, ya, tidak diceritakan anak laki kah, anak perempuan kah, tetapi ada hadis yang lain mengatakan anak perempuan. Kemudian ada juga hadis yang mengatakan anak yang belum akil baligh. Ya. Memang anak ini disayangi oleh kita semua. Ya. Anak ini walaupun bagaimana dia, ya, aktif, dia pecah barang ke apa juga, bagi kita dia masih cute lah, ya. Tak pernah kita salahkan anak itu, ya. Itu fitrah, ya. Tapi anak kalau akhir balik dia puak perangai itu, memang kita marah lah. Memang kita bukan kata cute lagi, memang nakal betul anak aku ni. Tapi anak kecil jangan panggil dia nakal. Anak itu fitrah, karena Allah beritahu innamal hayatu dunya la'ibun, dunia bermula dengan main. Sebab itu anak kerja dia main saja, lepas makan main, lepas makan main. Nah, itu saja kerja dia, okay. Kemudian anak bila dia main, dia tak tahu apa yang bahaya, dia tak tahu apa itu bahaya, dia tak tahu kata api membakar, pisau memotong, dia tak tahu. Kalau you main pisau, dia pun pegang pisau. Nanti you potong ikan, dia potong jari dia. Ya. Dan kadang dia boleh potong jari kita. Kita pernah tengok kadang-kadang bila orang tua tertidur, kemudian dia biasa pakai gunting, dia gunting. Anak jumpa gunting, tengok bapa tidur. Dia pergi ke kaki, jari kaki dia, dia cuba gunting. Ha, tapi kerana tak kuat bukan genggaman dia, tapi lukah jugalah, tapi tak putus, ya. Nah, itu you tak boleh salahkan anak, kerana anak ingat itu biasa, satu permainan bagi dia, ya. Sebab itu
kita kena hati-hati bila kita nak buat sesuatu di depan anak-anak, kerana anak tak tahu bahayanya. Itu dia lari, jatuh sini, luka sini, luka sana. Kita yang sakit, dia pun sakit, tapi dia menangis, lepas itu dia lupa lah, lari lagi. Macam kita, kita dah tahu membezakan, ya. Jadi katanya tiga orang, melainkan anak itu akan menjadi dinding baginya dari api neraka. Ini kelebihannya, ya. Lalu ditanya lagi oleh wanita, bagaimana kalau kami hanya dua orang anak? Dua orang. Maka jawab Nabi, dua pun okey. Dia sampai itu, tiga, dua pun okey. Dan orang tanya, dua. Tak tanya kurang dari dua. Maka Nabi pun jawab, dua pun okey. Hadis 2262 menceritakan Abi Hurairah katanya, yang dimaksud ialah tiga anak yang belum mencapai usia baligh. Di situ dapat huraian tambahan, ya. Tadi umum, sekarang dihurai lebih lanjut. Anak yang dimaksudkan oleh Nabi, anak yang belum akil baligh. Memang anak-anak kesayangan kita. Tetapi kita kena sabar. Bila sampai masa, Allah ambil mereka, Allah ambil mereka. Tapi anak orang Islam, kelebihan mereka, kesemua akan dimasukkan oleh Allah ke dalam syurganya. Ada juga hadis yang diceritakan oleh Nabi, bagaimana anak orang tak Islam. Anak orang tak Islam, ada satu hadis dikatakan dimasukkan ke dalam syurga juga sebagai khadim kepada anak-anak orang Islam. Kerana Nabi dah kata, kullu maulid yulad ala fitrah. Semua anak dilahirkan keadaan fitrah sama. Anak Cina ke India ke Arab ke tak Arab ke Muslim ke tak Muslim, anak fitrahnya bersih, tak berdosa. Ini perlu kita terima hakikatnya. Bila anak mulai membesar, umumnya fa'abawahu, kedua ibu bapa akan mencorak kehidupannya. Kalau ibu bapa seorang yang tidak beriman, diajarlah anaknya supaya menyembah selain Allah Rabbul Alamin. Kalau dilahirkan ibu bapa tak percaya satu-satu Tuhan, maka dia akan didik anaknya supaya jadi free thinker ataupun jadi mulhidin, ya, orang yang menolak Tuhan, tak percaya satu Tuhan pun. Sejarah dunia sejak dari Adam tak pernah ada kumpulan yang kita panggil atheist, free thinker, tak ada. Ini kumpulan baru lahir. Ya, semua orang sebelum kita ini percaya banyak Tuhan. Itu beza. Sebab itu kita panggil musyrikin, jahiliyah. Dia sembah apa saja, yang matahari, yang bulan, yang kayu, yang batu, yang manusia, yang binatang, yang hantu, semua dia sembah. Banyak, tak pernah. Yang di zaman Nabi Muhammad, di zaman Nabi-Nabi lain, ada manusia yang tak percaya Tuhan. Hanya manusia percaya banyaknya Tuhan. Yang kita panggil sekarang sistem apa? Pluralism. Banyak. Ya. Bila datangnya Islam, dia kekalkan ketauhidan, hanya percaya pada satu Tuhan. Dan semua Nabi membawa yang sama. An'budullaha wastanibut tahud. Ya Allah, ingatkan kita, laqad ba'asna fi kulli ummatin rasulan an'budullaha wastanibut tahud. Sesungguhnya kami telah utus kepada semua kaum rasul kami yang mengajak mereka menyembah Allah wahdah la syarikalah, dan meninggalkan semua jenis tagut selain Allah dinamakan tagut.
Ini mudah. Selain Allah kita namakan taghut. Ya. Nah, kita lihat zaman akhir ini ada orang kata dia komunis lah, dia ya atheist lah, free thinker lah. Ya, macam-macam tis lah sekarang. Ini pada hakikat. Ini falsafah baru dah, ya. Hakikat mereka percaya. Hanya mereka tidak mau terikat dengan mana-mana peraturan agama. Ya. Mereka tak boleh menolak Tuhan. Fitrah dia tak boleh tolak. Kerana yang sesatkan mereka syaitan, syaitan pun tak menolak Tuhan. Ya. Kita lihat hadis 2263, ya. Dia ada kaitan juga masalah tentang anak, ya. Yang mana Abu Hasan radhiyallahu katanya, dia bertanya kepada Abu Hurairah, aku kematian dua orang anakku, dapatkah anda menceritakan kepadaku hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang dapat mengubati hati kami atas kematian anak-anak kami? Memanglah kalau anak-anak kita mati waktu kecil, kita memang, ya, orang kata rindu, kita sedih, ya. Itu fitrah manusia juga. Kita perlu ada perasaan sedih kerana anak itu kesayangan kita. Biasanya kalau kita tak sayang anak, tak sedih. Ya. Orang yang sayang, dia tentu akan rasa sedih. Ya. Jawab Abu Hurairah, katanya Nabi Muhammad pernah bersabda. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah menceritakan bab-bab ini sebelum sahabat ini bertanya kepada sahabat Nabi Abu Hurairah. Anak-anak mereka selamanya menjadi penghuni syurga. Salah seorang dari mereka datang menemui bapaknya atau kedua orang tuanya, lalu dipegangi baju atau tangan orang tuanya seperti aku memegang ujung bajumu ini. Jadi dia bawa cerita keadaan anak itu yang telah ditakdirkan dia mati sebelum balik masuk syurga, maka anak itu di akhirat akan datang cari orang tuanya, lalu dia akan pegang, ya, tangan orang tua atau baju, ya, orang tuanya, maka dia tunjuklah dia pegang, maka anak itu tidak akan lepaskan, ya, orang tuanya sehingga Allah izinkan dia bawa bapaknya masuk ke dalam syurga. Ini pentingnya kita mendidik anak dengan baik. Anak waktu kecil memang dia tak dosa. Memang dia tidak ada kewajipan puasa, kewajipan sembahyang, belum akil balik. Tapi ibu bapa ada tanggungjawab. Jaga mereka, beri makanan pada yang terbaik, yang halal, minuman yang terbaik, pakaian yang terbaik. Tapi dia tak wajib tutup aurat lagi kerana dia belum akil balik. Memang, ya, keadaannya begitu. Wajib kita didiknya. 7 tahun dah suruh sembahyang. 10 tahun kita dah menguatkuasakan bab sembahyang. Kalau dia tak sembahyang, dia tak ada dosa. Tapi bila kita tak suruh, kita berdosa kepada Allah kerana tidak menjalankan kewajipan kita sebagai ibu dan ayah. Semua orang ada kewajipan. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Setiap kamu adalah pemimpin, kamu akan ditanya tentang tanggungjawab kepimpinan kamu. Itu yang Allah kata, ya ayyuhallazina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Wahai orang beriman, selamatkan diri kamu dan keluarga kamu daripada azab neraka. Ya? Jadi kalau kita lihat, ada kelebihannya. Sebab itu dalam hadis yang lain diceritakan bahawa di akhirat kita orang tua, ya, banyak kelemahan, banyak salah. Dan kadang-kadang kesalahan kita lebih banyak dari kebaikan. Maka memanglah kita pun terima hakikatnya, kita akan dimasukkan ke dalam neraka.
Kerana kita tahu kedudukan kita. Kita tahu kita punya pengakhiran su'il khatimah. Tak baik. Awal baik, tapi akhir kita tak baik. Jadi di hari akhirat ada juga orang-orang tertentu yang Allah akan perintah dia masuk syurga. Silah masuk syurga. Lalu orang tua ini, kita ini, macam betul ke atau Allah saja main-main dengan kita? Jadi kita rasa macam, saya tidak akan diazab dulu ke? Amalan saya tengok memang tak cukup. Tapi Allah akan bagi tahu, kamu dimasukkan ke dalam syurga bukan amalan kamu, ialah kerana anak kamu. Ya, kita tahu kan, di antara satu kelebihan bila kita dapat tinggalkan anak yang soleh, kerana doa anak soleh makbul. Kalau anak itu soleh, dia jadi anak seorang yang ibadahnya alhamdulillah, puasanya alhamdulillah, mengaji dia alhamdulillah, hafal Qurannya Allahu Akbar, yang mati fi sabilillah lagi, macam-macam kelebihan anak itu, Allah akan bagi dia tiket syafaat, supaya dia selamatkan siapa yang dia kehendak. Sebab itu kalau kita baik dengan orang tua, ya, anak kita, peluang untuk masuk syurga itu baik. Kerana anak sayang kita. Jangan sampai kita tak kisah anak, sekarang ada juga anak yang benci orang tuanya. Ha, itu tanda not the good lah. Sign, ya. Ada bapa, dia dah benci bapa. Ada mak, dia tak mengaku mak. There must be a problem. Ya, kerana kita dera anak, pukulnya, jadi dia macam hamba kita, paksa anak pergi minta sedekah. Ya, semua orang guna anak untuk minta sedekah. Bagaimana anak nak sayang orang tua? Bukankah aib? Ya, aib daripada kecil kita dah latih dia untuk minta sedekah. Ya. Ini adalah perbuatan yang tidak sepatut berlaku. Ya. Anak tidak dilahirkan untuk minta sedekah. Kerja. Ya. Begitulah hadis Abi Hurairah 2264. Ya. Katanya seorang perempuan datang kepada Nabi membawa anak yang masih kecil. Lalu dia berkata kepada beliau, "Ya Nabi Allah, doakanlah anak ku ini semoga dia dipanjangkan umur." Ya. Memang kadang-kadang manusia harap begitu, kalau boleh kehidupan anak kita lama, ya, supaya dapat kita lihat dia membesar, dapat kita lihat dia kahwin, dapat anak lagi, ya. Kemudian dia kata, "Aku telah kematian anak 3 orang. Ini yang keempat." Ya. Tanya Nabi, "Engkau telah kematian 3 anak. Jawab perempuan, "Betul ya Rasulullah." Sabda Nabi kita Muhammad SAW, "Sesungguhnya engkau telah didinding dari neraka. Bihidhari syadid minan nar." Ya. Yang dindingnya yang sangat kuat, artinya kau selamat daripada neraka. Nah, tengok apa yang kita buat ini kerana kesabaran. Tapi kalau kita tak sabar, kita mengadu, marah Tuhan. Kadang-kadang ada aja orang tua yang dia tak faham, kenapa ini? Saya bukan tak doa kepada engkau, bukan saya tak semayang, kenapa you buat anak saya mati semua? Orang Islam tak boleh cakap begitu. Kerana anak itu Allah yang bagi, bukan kita punya. Kita hanya pemegang amanah anugerah Allah, tapi kita sebagai penjaga saja, bukan milik. Nyawa kita pun bukan milik kita, ya.
Sebab itu Allah Rabbul Alamin ingat kita, ingat kepada kita dalam surah Taubah, katanya kul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ikhwanukum wa azwajukum wa ashiratukum wa amwalun iqtaraftumuha wa tijaratan takshawna kasadaha wa masakin tardawnaha ahabba ilaikum minallah wa rasulihi wa jihadin fi sabilihi fatarabbasu hatta ya'ti Allah bi amri wallahu la yahdi qaumal fasiqin. Ayat ini peringatan Allah. Kalau kamu yang beriman ini sayang, kita memang sayang macam-macam, sayang orang tua. Ayat ini Allah, kalau kamu sayang orang tua kamu, aba'ukum wa abna'ukum wa ikhwan, dan anak-anak kamu dan saudara mara kamu, siapa tak sayang ya saudara adik beradik anak, siapa tak sayang orang tua, khususnya kerana orang tua memang cukup baik. Apa kita nak dia bagi, keluarlah apa je handphone yang terbaru dapat. Rasanya bapak memang best punya bapak. Mau handphone dapat handphone, mau baik dapat baik. Apa saya nak pergi mana dapat pergi, mau makan apa dapat makan, five star dapat five star, Musang King dapat Musang King, mana tak best anak. Kalau bapak ini nanti di akhirat ada juga seorang bapak begitu. Apa anak dia nak dia bagi. Jadi pernah seorang ayah dia kumpul anak dia kata, wahai anak-anak, kau sayang tak ayah? Memang jawapan anak semua kata, memang kamu sayang engkau ya ayahku, kau ayah number satu ni, best of the world. Lalu ayah tu pesan, wahai anak yang sayang kepada ayah, kerana ayah apa yang mereka nak ayah bagi, ayah ada satu amanat saja, satu wasiat saja, boleh tak kamu tunaikan? Kata mereka, bapa dah bagi macam-macam pada kami, kalau permintaan bapa satu, lebih dari satu pun kamu akan buat. Apa yang satu? Kalau bapa mati nanti, tolong jangan kau tanam bapa ya, jangan tanam, kau bakar. Ini cerita bakar mayat ini sudah ada zaman dulu. You bakar mayat saya, kemudian dia sudah jadi abu, kumpulkan abunya, kumpulkan, jangan tahu, jangan you tanam abu itu. You kumpul abu itu, bila satu hari bila angin kencang, kau keluarkan abu itu, biar angin itu bawa abu orang tua dia, kata. Sampai dia, abu itu akan berterbangan lah, tak tahu ke mana lah, kita pun tak tahu. Akhirnya mati orang tua, anak buat apa yang orang tua pesan, tak tanam, bakar. Lepas dah bakar dengan abu, kumpulkan, tunggu waktu ya angin kuat, keluarkan, berterbangan. Allah di hari akhirat, kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tanya orang ini, ya, bagaimana Allah boleh tanya? Dia sudah jadi abu, abu pun sudah, ya, dah berkecai, tak ada lah, tak boleh dikut. Allah yang maha berkuasa, daripada kamu tak ada, saya jadikan ada. Allah akan tanya, kenapa kau suruh anak kamu buat begitu? Apa jawab orang tuanya? Hadis ini saya pun nak kongsi di sini. Apa jawab orang tuanya? Kepada Allah ini. Bukan pada anak lagi. Orang tua kata kepada Allah, ya Allah, aku takut sangat azab engkau. Aku takut pada azab engkau. Jadi kalau aku ini mati, ditanam sebiji begitu, nanti kena azab. Sakitlah saya. Dia tahu dia akan mati, dia akan mati, dia akan diazab kerana dia banyak dosa.
Tapi kerana dia jawab, aku takut pada azab engkau, Allah senyum dan maafkan dia. Dan masukkan dia orang tua ke dalam syurga. Ini adalah hadis Nabi. Tapi kita jangan buat macam itu. Ini kebetulan orang tua itu jahil. Ya. Allah boleh kumpulkan you. Bagaimanakah you hancurkah pun, meletupkah. Ya. Bom tu tiba-tiba sampai meletup. Pecah, tak tahulah tulang ke mana, kulit ke mana. Allah ada kuasa untuk kumpulkan kesemuanya. No problem bagi Allah. Dia kata, kun fayakun. Habis. Tapi kerana dia jawab itu, takut pada azab engkau. Berarti dia yakin kepada azab Allah. Dia tak ragu terhadap azab Allah. Atas rahmat Allah, dia maafkan dia. Tapi itu kali pertama yang Rasulullah cerita, dan tak pernah ada orang lain buat lagi. Ya, bakar mayat orang Islam, tak ada lagi. Nah, ini sekarang ada dua. Satu, anak yang boleh bantu kita. Satu, ya, orang tua boleh selamatkan anak. Ya. Kalau kita didik anak-anak, jadi anak soleh, alhamdulillah, dia pun selamat, kita pun selamat. Ya. Hadis 2265 adalah satu bab yang baru. Yang mana bab yang baru ni sangat penting untuk difaham oleh kita. Kasih Allah Ta'ala kepada kita. Abu Hurairah katanya, Rasulullah SAW bersabda, Inna Allah iza ahabba abdan da'a Jibril, faqala inni uhibbu fulana, فأحبه قال فيحبه جبرائيل ثم ينادي في السماء فيقول إن الله يحب فلان فأحبه فيحبه أهل السماء قال ثم يوضع له القول القبول في الأرض وإذا أبغض عبدا دعا جبرائيل فيقول إني أبغض فلانا فأبغضه قال فيبغضه جبرائيل ثم ينادي في أهل السماء إن الله يبغض فلانا فأبغضه قال فيبغضونه ثم تضع له البغضاء في الأرض. Katanya Rasulullah bersabda, apabila Allah Ta'ala mengkasihi seseorang hambanya, Allah panggil Jibril, chief of the angel, dipanggil oleh Allah, dan Allah akan firman kepada Jibril, sesungguhnya aku Allah mengasihi si fulan bin fulan, contohnya, maka sesungguhnya Jibril akan pula sayang fulan bin fulan, maka kasih pula Jibril kepada fulan yang dikasihi oleh Allah. Lalu Jibril akan mengasihi orang itu, kemudian dia seru kepada penduduk langit. Siapa itu penduduk langit? Yaitu para malaikat. Setengah orang panggil alien, ya. Orang baru dia panggil alien, ya. Tapi alien dia ada rupa, malaikat kita tak tahu rupa, ya. Dipanggil dan dia akan bagitahu kepada para malaikat di langit, sesungguhnya Allah mengasihi fulan, maka kasihlah pula dia oleh kalian semua. Lalu penduduk langit semua mengasihi orang itu, sayang orang itu. Kemudian cinta kasih itu sampai kepada penduduk dunia, Allahu Akbar, di bumi ini. Dan apabila Allah Ta'ala benci seorang hamba, maka dia panggil juga Jibril. Yang dia sayang pun dia panggil, yang dia tak sayang pun dia panggil. Tapi ingat, Allah sangat pengampun dan penyayang. Ini kalau orang sampai Allah dah benci, sampai dia panggil malaikat suruh benci, ah, ini memang pidasyatlah.
Nanti kita cerita siapa dia nanti. Lalu Jibril Jibril akhirnya Jibril pun benci orang itu. Maka Jibril pula panggil penduduk langit, malaikat yang lain. Dia kata, sesungguhnya Allah telah benci Fulan bin Fulan. Maka kamu semua kena benci. Apa yang Allah benci, Jibril kena benci. Semua malaikat benci. Apa yang Allah sayang, Jibril kena sayang. Dan semua malaikat akan sayang. Apa pula berlaku, kata Nabi. Lalu penduduk langit benci orang itu sehingga penduduk bumi membencinya pula. Ada tak manusia yang kita dengar Allah benci dalam bentuk nama? Ada tak? Ada tak? Abu Lahab. Sampai hari ni kita semua benci. Pasal semua orang Islam yang baca Quran, kebetulan surah Lahab pun pendek. Mungkin ada di Juz Amma yang termasuk daripada surah-surah lazim. Jemaah muslimin dan muslimat, dengar baik-baik, dalam Quran tidak ada surah namanya surah lazim. Ya, surah lazim ni kita yang namakan. Saya dulu pun belajar, orang kata surah lazim. Saya sampailah negeri Arab, saya kata Syekh surah lazim, dia pun terkejut. Mana ada surah lazim? Warini ya, bawa Quran. Buka. Tengok nama surah-surah. Ada tak surah lazim? Ada, saya kata Syekh. Surah lazim very popular di negara kami. Tunjuk mana dia. Saya pun buka dah. Betul. Bukalah Al-Fatihah, Al-Baqarah, Imran, An-Nisa, macam-macam. Jumpa-jumpa. Sampailah Wadduha, sampailah Qul A'udzu Birinnas. Tak ada surah lazim. Jadi akhirnya, rupa-rupanya, kita namakan surah. Surah ini lazim kita baca. Surah yang selalu baca. Yang itu surah Wadduha ke bawah. Itu kita punya standard, kan? Wadduha ke bawah standard kita. Anak-anak kita dah taklah seperti dia lagi, laju lagi. Dia Al-Baqarah lah. Kita Al-Baqarah hanya hafal nama ya. Surah Al-Baqarah. Lembu habis lah. Tak hafal kan. Anak dah Baqarah habis, Imran habis. Kita Wadduha. Sampailah Abu Lahab. Ya. Tabat yada Abu Lahab wa tab. Kita baca. Artinya Allah benci, semua orang Islam akan benci Abu Lahab. Begitu ya Firaun. Allah dah benci sampai Allah masukkan nama dia dalam Quran. Begitu ya Qarun. Allah masukkan dia, ya. Banyak orang-orang namanya dimasukkan. Jadi dibawa juga satu hadis, ya. Dalam satu hadis yang lain, Abdullah ibn Abi Salamah, majishun an Suhail ibn Abi Salih, qala kunna bi Arafatin famarra Umar ibn Abdul Aziz wa huwa ala mausim faqama nas yanzuruna ilaik ilaihi faqultu li abi ya abati inni ara Allah yuhibbu Umar ibn Abdul Aziz qala wa mazaq qultu lima lahu min al-hub fil qulubin nas faqala bi abik anta sami'tu Aba Hurairah yuhaddisu an Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam summa zakara bi misli hadis Jarir an Suhail. Katanya Amr An-Naqib telah memberitahu kepadaku Yazid bin Harun telah memberitahu kepada kami Abdul Aziz bin Abdullah bin Abu Salamah Al-Majisun telah mengkhabarkan kepada kami dari Suhail bin Abu Saleh. Dia berkata, kami berada di Arafah. Kita tahu mana itu Arafah. Sekarang orang sedang tunggu bila hari Arafah. Kita kalau nak puasa, ingat puasa sunat hari Arafah.
Arafah tak ada di Malaysia. Jangan ikut hari Malaysia, ikut hari yang ditentukan oleh kerajaan Saudi nanti, bahawa hari Arafah adalah hari itu. Kalau dia dah tetap harinya, kita kena ikut hari itu. Dia tak kira malam ke siang, dia kira hari. Kalau hari Arafah contohlah jatuh pada hari Sabtu, maka kita puasa hari Sabtu. Tetapi 10 kebetulan pula 9 Zulhijjah, kita di sini sudah 10. Contohlah kita puasa hari Arafah. Ingat, puasa hari Arafah. Kerana hukum puasa itu hukum puasa Arafah. Faham ya? InsyaAllah. Jadi katanya, kami berada di Arafah. Tak lama datanglah, lalu Umar bin Abdul Aziz berada tengah-tengah jemaah haji. Lalu semua memandang ke arahnya. Aku berkata kepada ayahku, wahai ayahku, katanya, aku melihat Allah sangat mencintai Umar ibn Abdul Aziz. Ya. Siapa kata? Satu anak itu kata pada orang tua, aku melihat Allah sangat sayang kepada Umar ibn Abdul Aziz. Bukan Umar ibn Khattab, ini cicit ini Umar. Cicit Sayyidina Umar. Umar ibn Abdul Aziz. Ayah berkata, ayah kata pada anaknya, apa bukti kamu? Mana kamu tahu Allah sayang dia? Ha, itu bapak dia kata, mana you boleh kata begitu? Aku berkata, kerana dia dicintai oleh hampir semua manusia. Semua orang yang ada Arafah nampak Umar Abdul Aziz memang rindu kepada dia. Seronok bila tengok Umar Abdul Aziz. Faham ya? Ya. Katalah ada seorang pemimpin kita disayangi rakyat. Kalau dia datang, saya happy rakyat tengok dia. Bukan? Ya. Jadi anak itu kata, kerana dia dicintai oleh banyak orang. Ayah berkata, demi ayahmu, aku telah dengar Abu Hurairah menyampaikan hadis dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baru dia ingat balik bahawa ada hadis yang telah kita baca tadi, bahawa bila Allah sayang seseorang, Allah perintah Jibril. Akhirnya Jibril perintah malaikat yang lain. Akhirnya semua manusia di atas bumi, Allah umumnya, bila semua berarti majoriti lah, akan sayang orang itu. Sebab itu kena jadi pemimpin satu amanah yang berat. Tapi kalau pemimpin itu beramanah, adil, turun padang selalu. Kadang ramai pemimpin turun padang yang lelaki. Kita yang nak jadi isteri pemimpin pun kena turun padang. Kalau tidak, datang fitnah. Akhir-akhir ini kita lihat pemimpin-pemimpin, suami aktif, kalau isteri uzur lain, tapi isteri ini satu macam. Tak boleh panas sikit, tak boleh peluh sikit. Ini masalah. Fitnah kepada suami. Bagaimana jadi pemimpin kamu? Kerana isteri kamu pun kamu gagal untuk memimpin. Sebab itu macam Nabi lah, isteri-isteri Nabi memberi sokongan padat kepada Nabi. Sebab itu Nabi senang jalankan tugas. Ada ketika isteri Nabi akan berperanan, berarti kena turun padang. Kita pun begitu.
Kalau suami kita aktif buat yang baik, kita kena turun padan, saling bantu. Tak boleh kalau uzur, doakan, bagi sokongan padat. Ya, baru manusia sayang, ya, kita sayang suami kita. Kita lihat lagi masalah sayang. Siapa yang Allah sayang? Bagaimana mudah kita nak dapat kasih sayang Allah? Senang tak? Senang tak dapat kasih sayang Allah? Anak-anak kita bukan anak lagi, kebanyakan sudah bapa. Senang tak nak dapat kasih sayang orang tua? Yang anak-anak, you rasa senang tak? Ya, senang kan? Bagaimana caranya? Ya, ikut jangkang. Sabri dah beritahu lah, senang. Bukan susah. Ikut cakap saja. Kalau bapa kata, ha, kemas bilik, kemaslah bilik. Tolong basuh baju, basuhlah baju. Ha, baca buku, baca buku. Baca Quran, baca Quran. Memang orang tua mesti sayang anak aku. Untung dapat anak ini. Dengar cakap. Bukan. Pagi-pagi tak payah suruh, dah turun ke dapur lah. Bantu mak. Manalah mak tak sayang anak begitu. Lama-lama memang kalau mak tak boleh turun dapur, dia turun macam mak punya makanan. Pasal dia dah belajar dari mak dia. Masak bagaimana semua. Sekarang anak-anak sekarang dia pakai telefon saja, Grab, Kentucky lah, ya, McDonald lah, pizza lah. Sakit kita. Ini makanan semua. Bukan sehat. Bukan. Banyak Haji no motor, Haji tak motor, macam-macam Haji ada. Bukan. Kita nak home cook food, tapi anak dah tak hati. Tengok Allah tunjuk. Bukan susah nak dapat kasih sayang Allah. Allah dah tunjuk pada kita. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhbibkumullah. Ayat ini pun sudah cukup. Kita kata kita cinta Allah, senang cakap. Oh, saya cinta bapa, saya sayang bapa, saya hormat bapa. Tapi bapa panggil tak bergerak. Manalah bapa tak cepat, darah tinggi. Pressure. Dah siap makanan, mak dah siap, kena panggil. Dah panggil pun tak menyahut. Buat macam bos, macam mak dia kuli tau. Apa? Itu yang kita kata kita ni pembunuh. Yang bapa boleh mati cepat, problem lah. Kadang suami mati cepat, problem juga. Banyak pressure. Ada saja. Tak kena sini, tak kena itu. Nak itu, nak itu. Sampai suami pun manalah. Ya, duit dah tak cukup. Tapi isteri nak juga itu. Nak itu je. Nak sayang isteri, beli juga. Akhirnya, jumpalah Alung. Manalah. Tak pressure juga. Ini contoh-contoh. Kata Allah, kalau kamu sayang Allah, fattabi'uni, ikutlah utusan aku. Apa Nabi saya suruh kamu buat, buatlah. Saya sayang kamu. Itu yang Allah bagi kita. Fattabi'uni yuhibbukumullah. Senang. Itu pun suruh ikut satu orang. Itu bukan ikut banyak orang. Ikut satu orang Nabi Muhammad, Allah dah sayanglah. Bukan. Macam Nabi katalah, kullu ummati yadkhuluna jannah, semua umatku masuk syurga. Kenapa? Senang saja. Man atani dakhala jannah, yang ikut aku, yang taat pada aku, yang cinta kepada ajaranku, sunnahku. Tapi kalau kamu suka sunnah orang Yahud, Nasara, you nak masuk syurga, tak boleh. Kerana mereka sudah dimurkai dan sesat. Tak boleh. Kita lihat lagi. Ini saya tambah hadis yang lain. Ya. Abi Hurairah juga kata,
Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna Allah yaqul yaumal qiyamah. Ini hadis qudsi semua. Hadis tadi, hadis daripada Sahih Muslim dan Tirmizi, termasuk dalam kitab hadis qudsi. Bila datangnya kata Allah berfirman kepada Jibril, itu hadis qudsi. Inna Allah yaqul yaumal qiyamah, bahawa Allah pada hari akhirat akan berfirman, aina mutahabbuna bi jalali al yauma uzilluhum fi zilli yauma la zilla illa zilli. Rawahu Muslim juga. Maka di hari akhirat Allah akan panggil, mana mereka-mereka yang sayang antara satu dengan lain kerana aku. Dia sayang antara satu dengan lain kerana aku. Kerana hari ini aku akan beri kepada dia suatu zillah, satu bumbung atap. Ingat ya, di akhirat matahari begitu rendah dengan kepala kita, matahari yang begitu jauh kita rasa bahangnya. Di hari itu matahari mungkin kita bersama na hari akhirat nanti. Berapa tinggi kita semua di hari akhirat? Sekarang kita berapa tinggi? Berapa kaki kita ada? Kaki semua dua saja. Tapi segi tinggi mungkin 5'6", 5'8", 7 kaki, katalah 8 kaki. Hari akhirat ada yang 4 kaki, ya, 4.5 kaki. Hari akhirat Allah akan bangkitkan kita semua saiz Nabi Adam AS. Hari akhirat. Hari ini kita punya saiz berbeza. Akhirat nanti saiz kita saiz Nabi Adam. Berapa saiz tingginya Nabi Adam? Sittina zira'a. Tuluhu sittin. Saiz Nabi Adam tingginya 60 hasta. Zira'a hasta sampai sini. Satu hasta. Tengok 60. Balik nanti ukur 60 hasta sampai mana. Itulah saiz kita. Dan matahari itu dekat sangat. Tapi hari itu Allah siapkan pelindungannya macam atapnya, roof, supaya kita tidak dapat kepanasan daripada matahari. Dengan syarat kita mesti sayang satu dengan lain kerana Allah Rabbul Alamin. Ya, kita sayang kerana Allah. Dan hadis Ubadah ibn Samad radhiyallahu anhu, katanya dia dengar Nabi bersabda, katanya yahki an Rabbi azza wa jalla, hadis qudsi juga, haqqat mahabbati li mutahabbin fi haqqat mahabbati li, katanya, lil mutabazilina fi haqqat wa haqqat mahabbati li mutazawirina fi wa mutahabbuna fillahi ala manabir min nurin fi zilla arsy yawma la zilla illa zillu. Ubadah ibn Samad radhiyallahu anhu kata, Allah telah memberitahu kepada nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi telah sampaikan hadis qudsi ini bahawa Allah berfirman, kasih sayang saya Allah hanya akan saya berikan kepada sesiapa yang kasih sayang antara satu dan lain kerana aku. You sayang seseorang kerana Allah, berarti kerana dia buat apa yang Allah suruh dia buat, dia suka buat apa yang Allah suka dia buat, dia buat yang baik, kita sayang. Tengok orang tu buat baik, suka sangat. Ya, bantu dia. Ya, kita akan menyokong dia.
kerana Allah, bukan sayangnya kerana ada benda lain. Ya. Kita banyak orang sayang ada udang sebalik batu, ada agenda, saya sayang dia. Saya sayang dia kerana dia kuasa. Dia tak kuasa, habislah, saya tak kenal dia lagi. Bukan. Saya sayang dia kerana dia selalu bagi saya duit. Dia tak bagi, hilang kasih sayang. Nah, itu bukan sayang kerana Allah, itu sarang sayang kerana dunia. Dan sayang aku akan juga ya diberi kepada sesiapa yang sanggup belanjakan hartanya kerana aku. Bersedekah atas nama Allah. Infak kerana Allah. Suka buat baik, orang susah bantu kerana Allah. Dia tak kedekut. Orang itu Allah akan sayang. Dan saya juga akan memberi kasih sayang saya kepada sesiapa yang suka ziarah antara satu dan lain kerana saya. Ini benar-benar Allah sayang ni. Kita lama tak jumpa, kita suka ziarah. Ya. Kita dengar kawan kita sakit, kita datang ziarah. Kerana Allah. Allah sayang orang begitu. Ya. Dan begitu juga Allah beritahu, sesiapa yang sayang antara satu dengan lain kerana aku, kerana Allah, maka di akhirat nanti mereka itu akan diberi satu tiang lampu bersama dengan bumbung. Nah, macam ada platform lah ya, yang mana hari itu tak ada zilla illa zilluh. Tak ada lagi bumbung yang dibina oleh sesiapa, melainkan bumbung yang disediakan Allah. Ini Allah punya bumbung. Allah punya bumbung, bagaimana bentuk kita serahkan kepada dia. Kira kalau siapa yang masuk di bawah situ, tak rasa lagi kepanasan hari akhirat. Panas hari akhirat, berpeluh, manusia punya peluh keluar, nanah keluar, semua keluar. Tengok sampai peluh nanah manusia itu akan terus meningkat kerana manusia begitu banyak, sampai ada setengah, sampai bahagian kaki, sebahagian lutut, bahagian peha, sampai ke bahagian ya, mulut dia. Dia tengok dosa orang lah. Ruah serasahlah. Kotornya kamu, maka kekotoran itu sampai ke peringkat yang kalau kamu suka sangat yang kotor-kotor-kotor, kotorlah yang datang. Nah, sebab itu kita mesti belajar bagaimana nak sayang ya. Ya, orang-orang yang Allah sayang, lillahi ta'ala. Maka kesemua kita akan disamak, disatukan oleh Allah Rabbul Alami di akhirat, dan kita semua akan dimasukkan ke dalam syurganya. Biarlah apa yang kita buat lillahi ta'ala, dan sayang orang yang, tapi kalau Allah sudah tak sayang orang itu, suka buat maksiat, suka fitnah, suka cakap benda yang Allah tak berfirman, contohnya Allah, sekarang manusia orang Islam pun berani kata bahawa kita terima semua agama sama kerana nak layan musuh kita, kerana nak dapat undi, kita kata kita akan terima semua agama sama. Satu segi mungkin ada betulnya. Kalau semua orang ikut agama samawi, sama. Agama yang dibawa oleh Noah, sama. Agama yang dibawa oleh Abraham, sama. Itu agama Tauhid. Agama yang dibawa oleh Musa, sama. Agama yang dibawa oleh Isa, sama. Agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Itu semua agama yang Allah reda. Tapi kalau agama yang karut-mengarut, syirik pun kita kata sama,
maka Allah bagi tahu inna dina indallah al-Islam, agama yang sah di sisi Allah hanya Islam. Lalu Allah ingatkan balik, wa may yabtaghi ghayra al-Islam dinan falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Siapa yang pilih selain Islam, aku tak terima. Kita terima sekarang. Bagaimana orang Islam boleh cakap sampai begitu? Lebih baik diam daripada bercakap. Ini ucapan-ucapan yang bertentangan dengan firman Allah. Bagaimana Allah boleh sayang kita? Kalau Allah tak reda kepada sejenis, perhubungan sejenis, bagaimana kita boleh reda? Kita reda benda yang Allah benci, bagaimana Allah boleh sayang kita? Sebab itu hati-hatilah kita semua bila nak baca tak. Orang tanya, agama semua sama? Saya kadang kata, semua sama kalau agama yang kita ikut, agama yang dibawa oleh Adam, oleh Noah, oleh Ibrahim, oleh Isaac, oleh Ismail, oleh Yakub, oleh Musa, oleh Harun, oleh Isa, semua sama. Kerana itu agama tauhid, la ilaha illallah. Tapi agama yang diciptakan oleh manusia sekarang bukan agama samawi. Itu agama tak boleh sama. Itulah jawapan kita. Niscaya kalau kita cuba ikut sunnah Nabi, artinya kita sudah melayakkan diri kita untuk disayangi Allah Rabbul Alamin. Bila Allah sayang, alhamdulillah. Kalau ada soalan, dipersilakan. Muslimat ada soalan, kalau tidak silakan. Tadi di akhirat, yang ayah yang matinya dibakar oleh anak dia. Naam. Dia kata kerana dia takut akan diazab oleh Allah. Kalau kita di dunia ni, taklah kita waktu sahur kita berzikir, beristighfar, aku banyak dosa ya Allah, aku takut akan seksa, aku tak takut. Dibolehkan untuk kita. Ya, itu memang boleh. Tak ada masalah. Itu bagus. Supaya menjadi satu kesedaran, motivasi bagi kita. Tapi jangan pula kita kata, kerana itu saya tak mau mati dalam keadaan di tanah macam orang biasa, saya mau bakar mayat. Tak boleh lah. Itu yang dia jahil. Dia buat, tapi dalam jahil-jahil, dia takut pada Allah. Boleh? Boleh. Memang boleh. Kita buat jahat kerana takut tu tak dibolehkan itu yang saya macam apa ahli sofi ke betul 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 ke betul
Boleh tak boleh? Tak masalah sebagai satu motivasi. Tidak salah. Hanya yang lebih tingginya ialah kita buat lillahi ta'ala, sayang kepada Allah. Ya. Takut pada Allah tak sama pula takut dengan manusia. Takut manusia, kita tak mau tengok orang tu, takut kita lari dari manusia. Takut pada Allah, dia mendekati Allah. Lain takutnya. Allah juga suruh kita takut. Sehingga Allah kata, "Fala takhshawun nas wakhshawni." Jangan takut kepada manusia, takut kepadaku. Ya. Hadis yang kata Nabi, 7 golongan dapat perlindungan Allah di akhirat, yang mana di hari itu tak ada perlindungan selain perlindungan Allah, termasuknya seorang lelaki yang diajak buat benda ta'ala, dia kata, "Inni akhafallah rabbul a'a." Aku takut pada Allah. Dia dapat. Kalau dia takut, kena pada tempat. Ya. Ya.
Boleh. Ada soalan muslimat? Kebetulan ya, kerana ketika itu kadang-kadang hadis Nabi itu dia ada kaitan dengan keadaan. Keadaan waktu itu keadaan anak perempuan memang ya, pandangan masyarakat terlalu hina kepada perempuan. Sebab itu Nabi nak motivate supaya jangan kamu susah hati. Ya, anak kamu akan jadi pendinding neraka. Anak laki semua suka. Ya, anak perempuan banyak mati kerana itu, mati kerana itu. Ya, sebab itu banyak disebut kerana itu. Bagaimana anak laki? Wallahu a'lam bishawab. Kita yang ada anak laki bagaimana? Didik anak itu jadi anak yang soleh. Mudah-mudahan kita dapat kerana itu dia sudah anak jadi anak yang soleh. Ya. Tapi biasanya kalau kita sayang anak, jaga anak, dia mati sebelum balik, dia sudah otomatik jadi pendinding. Kerana dia, macam saya cerita yang hadis yang kata, seorang bila dia disuruh oleh Allah masuk syurga, dia pun macam, betul ke? Atau Allah main-main dengan dia ke? Dia tahu dia bukan baik sangat. Tapi kerana doa dan syafaat yang diminta oleh anaknya. Di situ, hadis itu cerita anak lelaki yang akan memberi syafaat. Ya. Sebab itu kita perlu didik anak kita dia kecil. Senang didik bila dia kecil. Dah besar, boleh didik lagi. Selagi kita hidup, kita perlu didik. Bagi peringatan. Tapi umumnya kalau dia masih kecil, mudah kita didik. Ya. Ada soalan terakhir? Nah. Tanya lah. Macam orang Malaysia ni macam dia cakap-cakap berjembang, tiba-tiba dia datang panjang umur macam panjang umur itu kalau kita nak cakap dia masih ada saya jatuh macam ciri ke tu? Artinya dia kata panjang umur. Okey. Jembang-jembang macam Ustaz perlu tak datang Ustaz panjang umur Ustaz. Itu doa lah. Harapan itu dia ada prasangka baik. Prasangka baik itu betul lah. Kita punya ada setengah orang macam sudah jadi kebiasaan. Tapi kita tak yakin lah. Kita sebut dia datang panjang umur. Bukan. Itu panjang umur bukan kerana kita sebut dia. Ya. Allah kata panjang-panjang. You tak sebut pun dia panjang. Hanya kita punya kebiasaan kita cakap begitu. Kita sebut dia pun. Panjang omok betul. Itu kebetulan dia. Datar itu ucapan biasa saja. Itu biasa saja, no problem. Ya. Itu hanya kita punya expression kan. Sudah biasa. Ustaz, Alhamdulillah sudah dalam jujak kan. Untuk yang puasa lah, puasa mula ke satu. Puasa sunat. Nah. Ada pengusuhan niat yang khusus ke ataupun tidak biasa sunat Zulhijjah. Nah, ya. Kecuali hanya 9 khusus. Itu puasa Arafah. 10 tak boleh puasa. 11 tak boleh puasa. 12 tak boleh puasa. 13 tak boleh puasa. Itu kita tak boleh puasa. Orang pergi haji boleh puasa. Bukan 10. 11, 12, 13. Kalau orang yang pergi haji nak korban duit tak ada, maka Allah perintah mereka puasa 10 hari, 3 hari dalam haj dan 7 hari bila dia pulang ke tanah air. 10 hari ganti binatang hadiyus. Orang yang buat ibadat haji saja boleh. Orang yang tak pergi haji tak boleh puasa. Kerana itu hari raya. Hari raya haji lagi besar dari hari raya puasa. Hari puasa sekejap dah persembahyang habis lah. Bukan? Tak sampai tengah hari pun dah habis lah.
Tadi hari raya haji, takbir raya haji tengok berpanjangan. Ya, dia start daripada 10 pagi itu dah start atau 9 malam dah start. Takbir raya sampai 10 hari bulan Zulhijjah, 11 takbir lagi, 12 takbir, 13 takbir lagi. Ya. Nah, begitulah keadaan kita. Kita doakan supaya semua selamat sampai kita dapat menyambut Idul Adha dengan sempurnanya. Jangan lupa kalau dapat kita ambil bahagian dan kurban, kurban dah. Ya. Al-Qadim juga ada telah dia keluarkan dia punya advertisement tentang kurbannya di Malaysia dan juga di Cambodia. Kalau siapa nak ambil bahagian, segerakanlah untuk boleh bank in online supaya dapat sama-sama kita hidupkan sunnah Nabi ini. Dan insyaAllah saya akan berangkatnya ke haji pada 7 hari bulan, hari Rabu akan datang. Berarti kita cuti 1 bulan, cuti 1 bulan. Dan nanti kita akan, karena takut sudah balik nanti kita batuk-batuk lagi kan. Sebelum pergi dah mulai batuk. Jadi bila kita pulang, kita akan maklum balik jemaah. Kalau kita rasa we are okay, we will let you know insyaAllah ya. Jangan lupa doakan kita semua, dan kita juga akan doa untuk semua jemaah kita yang datang pada kelas hari Rabu ya. Ya, insyaAllah ya. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.